Halo everyone, ayo kita lanjut vlog yang kemarin. Kemarin aku baru aja bersihin ruang kerjaku dan sekarang aku mau mengisi aksesoris untuk mengisi rak tempelku itu. Lihatlah, itu ada 3 dan baru keisi 1. Kira-kira aku punya aksesoris apa aja ya? Ayo ikutin video ini biar kalian tahu apa aja yang aku punya, karena sebenarnya aku penasaran juga karena itu kayaknya ada di gudang kan, karena waktu itu sempat pindahan ke rumah ortuku dan itu masih ada di dalam box gitu loh, dan aku mau ngecek yang ada di dalam kardus. Aku juga agak lupa, cuma aku ingat aku punya beberapa aksesoris yang bisa ditaruh di rak tempelku. Oke, okay, let's go. Nah, ini dia aksesoris yang mau aku taruh di rak tempelku, guys. Kira-kira ada apa aja ya? Mari kita cek-cek ya, guys. Ayo kita cek. Nah, ini. Wow, lihat guys. Ini aku punya, ini apa ya namanya ya? Yang ada uapnya gitu loh. Ini humidifier, ya kan? Lucu banget, dia ada kitinya. Tuh, terus ya ampun, aku punya catokan mini. Ini endorsan waktu main TikTok. Ini enggak loh. Terus nih, tuh, ini bisa untuk aksesoris kan? Taruh di rak tempel nih, bagus ya. Terus wah, nih hijau-hijau, hijau lagi guys. Bagus, bisa dipakai. Ini apa ini? Oh, ini apa? Syringe jar, untuk tempat alat syringe jar ini enggak. Terus apa lagi? Wow, ini perkabelan dan tetek bengeknya. Bisa-bisanya aku punya segini banyaknya. Terus, oh ini nih. Nih. Ini apa namanya ya? Aku tidak tahu. Ini tuh miniatur lidah buaya sepertinya. I don't know, tapi ini bagus. Ini juga aku pakai lah. Ah, ini nih. Ini oleh-oleh dari pacarku. Dia bawa ini dari Malaysia, guys. Aku punya Elsa sama Anna. Nih. Ini Elsa, terus ini Anna. Ya, benar kan? Oh, sampai lupa ini ya, Frozen. Lucu banget, lucu-lucu. Ada alasnya. Jadi ini tuh dipasang gitu loh. Ceklek, ceklek. Biar gak itu, biar gak jatuh gitu loh. Ini gimana ya? Ah, agak sulit. Nah, pokoknya ini nanti tuh kayak gini. Jadi ini ada awasnya, nggak bakalan jatuh gitu. Ning-ning gitu, nggak bakalan itu jatuh. Dia bakalan ditaruh di meja, terus tetap gitu. Terus aku punya miniatur kayak gini juga, tanaman lagi guys. Ini yang mini, ini kayaknya aku itu dikasih sama temanku sih. Nih, lucu ya, lucu-lucu. Kayaknya udah sih, cuman itu tak kupikir banyak, ternyata ya cuman segitu. Tapi nggak apa-apa kan, untuk hiasan rak yang ada di ruang kerjaku. Nah, ini tuh lainnya. Ini lainnya tuh cuman kayak pita-pita, talenan. Ada tuh nih, ini tuh pita-pita tuh. Ini pita-pita koleksi aku. Terus ada juga talenan. Ini hadiah souvenir acara nikahannya teman aku tahun lalu, tahun 2023. Apa nih, 16 Januari 2023. Wow, 1 tahun yang lalu dan lebih sepertinya. Terus, oh, aku punya temporary class. Ilangnya ini untuk HP Android lain. Ini juga cuma endorsan. Karena ini aku gak bisa pakainya, karena aku gak punya yang untuk HP ini. Soalnya ini kayaknya, seingatku ya, ini tuh untuk HP Android OVO atau Vivo gitu. Karena dulu kan HP aku itu kan Samsung. Nah, kebetulan itu aku mau cobain, ternyata itu nggak cocok untuk Samsung gue jadinya. Ya udah deh, aku simpan saja di sini. Ayo guys, kita susun miniatur ini ke rak tempel yang ada di sana. Tuh, ini yang udah aku punya nih. Ini
aku dapat apa? Dapat dari temen aku yang dari China waktu itu. Dia bawain aku ini. Ini tuh untuk ini loh. Ini lucu tau. Ini tuh untuk handphone gitu. Ya, dia tuh untuk handphone gitu. Taruh di sini. Tuh, wah, cantik cantik. Lucu ya, gemoy. Imut imut. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. Nah guys, ini dia aksesorisnya. Lumayan lah ya, daripada nggak keisi apa-apa. Paling nanti kalau misalnya aku dapat sesuatu yang lucu-lucu lagi, aku bakalan taruhnya di sini lagi. Oh ya, ini aku punya ini loh. Bentar. Dia menyala gitu. Tuh. Ada asapnya, kelihatan gak sih? Coba aku matikan ya, biar kelihatan. Tuh. Wah, tapi gini juga gak terlalu ketok ya. Cuman dia ini asapnya, ada asapnya gitu kok ini. Oh, nah, kelihatan kan? Wah, itu uapnya ini ya. Uapnya apa? Agak lumayan lah. Tuh. Aku taruh di sini aman lah ya. Buat ini aja, buat bagus-bagus aja gitu. Tuh. Hey Elsa and Anna, hello. Hey Panda, hello. Ini kayaknya agak geseran lah. Oh ya, aku punya lampu lucu ini. Ini aku taruh sini juga tuh. Tangan jadinya cantik, estetik gitu loh tuh. Bagus-bagus. Ini kenapa lampunya tidak menyala? Apa memang seperti ini? Gak tahu. Nah guys, kurang lebih ruang kerja aku seperti ini. Wah, lumayan kan? Jadi lebih estetik tuh. Intinya udah bisa menyala loh. Tadi ternyata harus dipencet yang agak lama tuh. Dia juga bisa ganti-ganti warna. Aku suka sekali, cantik-cantik. Tada, kurang lebih seperti ini tuh. Aku senang sekali soalnya akhirnya ruang kerja aku itu enggak terlalu kopong-kopong banget ya, walaupun yang bagian sini emang udah banyak sih, rak printer, rak apa, rak stiker, belum yang di ruang tamuku pun juga banyak banget rak produkku. Bagus sekali, cantik-cantik. Tuh, bagus kan? Ini waktu itu kan warnanya putih. Terus aku ternyata aku punya holden yang warnanya hitam. Terus aku ganti ini. Jadi lebih matching gitu loh tuh. Tada, ini temboknya putih, kurtennya warnanya hitam. Terus ternyata lebih cocok. Itu sudah berantakan lagi. Maklum soalnya aku kerjaanku itu mainannya kertas, jadinya banyak banget yang kadang aku ambil aku langsung taruh asal gitu. Kalian gitu juga nggak sih? Atau cuman aku tok yang kayak gitu? Jadi udah ditata rapi-rapi, terus habis itu kita kembaliinnya langsung aja taruh tek gitu. Kita taruh, habis itu ya udah deh, nggak disusun lagi, terus alhasil berantakan lagi. Kalau enggak, kita suka naruh barang gitu di sana, langsung aja taruh tuh gitu. Ada-ada aja ya. Iya, lampunya dimatikan aja. Oke, ini tuh. Tada. Nah, gini aja lah. Ini aja, besok al aku punya barang-barang lucu lagi, aku taruh sini. Iya, aku kan punya lagi barang-barang. Ting ting. Nah, ini tuh gantungan kunci, guys. Tuh. Wah, lucu ya. Imut-imut, kawaii. Nah, ini taruh di mana ya? Taruh di sini aja kah? Ini. Taruh sini aja. Cuman buat itu. Cuman buat aksesoris. Ini gantungan kecil. Lucu banget sih kamu, rati-rati.
Nah, untuk dekorasi rak tempel udah selesai. Terus lanjut, aku mau bersihin yang di atas rumahku guys, di lantai 2. Soalnya kemarin tuh habis beres-beres kan, dan belum sempet disapu. Nanti aku tunjukin di lantai 2 aku itu sekarang udah kayak apa. Tapi mending loh, udah agak lebih bersih lah ya, tinggal disapu aja. Udah mulai rapi gitu loh. Lihat bersih tuh enggak, karena kan di lantai 2 kan selalu ada angin dan debu yang bertebaran gitu loh. Jadi bersih itu kayaknya sulit-sulit, karena emang enggak tertutup kan. Dan see you for the next video, bye bye. Guys, lihat ini tanaman murbeiku. Lihatlah, ini sudah mulai ini ya, sudah mulai hitam. Bentar lagi sih ini, bentar lagi mateng dia. Lainnya itu masih merah-merah. Nih, ya kan? Mereka masih merah-merah. Lainnya belum pada berbuah. Ini harus di apa? Di pruning lagi sih kayaknya.